Hey yo, kalian pengen punya damage gede, terus pengen jadi top damage di camp kalian? Santai. Kali ini kita akan bahas tuntas soal expertise yang cocok buat DPS. Halo teman-teman, balik lagi sama gua Mon. Kali ini gua akan share ke kalian khususnya buat yang baru main gamenya. Kita akan bahas soal expertise apa yang cocok dipakai untuk kalian kalau pingin jadi DPS atau penyumbang damage yang paling tinggi. Nah sebelumnya, klik subscribe untuk channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa dapat tips-tips lain seputar game lainnya yang akan gua upload. Oke, untuk expertise apa yang cocok dipakai kalau kalian pengen jadi DPS, yaitu expertise heavy machine gun atau assault expert yang senjatanya pakai heavy machine gun. Nah oke, kita lihat dulu skill expertise nya nah kan bisa dilihat dari expertise ini itu berfokus pada penambahan stat yang akan menambah output dari damage yang kalian hasilkan. Oke, bagi kalian yang baru main gamenya, tentunya sumber daya yang kalian punya masih sedikit dan itu wajar. Jadinya, kalian gak akan langsung bisa buka semua skill-skill ini karena perlu silver dan skill point yang banyak. Jadi, skill-skill yang mana saja yang harus kalian upgrade duluan sebelum ke skill lain? Nah, skill-skill yang harus kalian upgrade duluan yaitu ada 3. Nah oke, sekarang kita bahas satu persatu dari ketiga skill itu kenapa mereka harus di-upgrade duluan pertama kali. Oke, yang pertama, di deskripsinya, ketika kalian nembak musuh dengan posisi tetap pakai heavy machine gun, itu kalian akan mendapatkan penambahan armor piercing plus armor dan bisa di-stack 3 kali. Nah, itu bagus ya, karena rata-rata sekarang semuanya itu punya armor, kecuali zombie-zombie kecil sama animal. Dan armor piercing itu adalah stat yang mengcounter musuh yang punya armor, jadi damage kalian bisa lebih berasa walaupun musuhnya itu punya armor. Nah, tapi syaratnya kalian itu nembak harus diam di tempat. Nah, gak apa-apa kena gebuk musuhnya juga gak apa-apa karena kalian akan dapat bonus armor kalau pasifnya aktif. Nah, oke, yang kedua, di deskripsinya, ketika kalian menembak satu target secara terus-menerus pakai senjata utamamu, tingkat critical hit kalian akan meningkat selama 5 detik dan ini bisa ditumpuk hingga 3 kali. Jadi, kalau kalian nih lagi hajar bos yang tebel, maka skill ini bakal membantu banget buat kalian dalam mendapatkan damage yang sangat tinggi karena stat critical hit adalah stat yang paling penting untuk sekarang di game Undone ini. Karena dia bisa menggandakan damage kalian menjadi lebih besar dan ini bisa di stack 3 kali. Jadi critnya bakal dapat gede banget. Oke, yang ketiga, ini tuh simple, padat dan jelas ya. Nah, ini skill tuh akan menambah critical damage dari senjata utama kalian. Jadi kalau sebelumnya kalian bakal dapat critical chance yang gede, nah di sini kalian dapat critical damage. Jadi damage yang dihasilkan dari critical hit kalian akan diperbesar lagi dengan skill ini. Jadinya output damage yang kalian dapat akan lebih gede lagi. Nah, alhasil ketiga skill itu akan sangat membantu kalian supaya kalian dapat output damage yang tinggi. Sisanya, kalau kalian udah punya silver dan skill point yang lebih, kalian bisa upgrade ke skill-skill yang lain. Nah segitu aja penjelasan dari gua di video ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Stay tune buat update gua selanjutnya dan sampai jumpa. Ini dulu. Wow.